Nah, sifat qudrah ini muwafaqah, sesuai dengan iradat. Setiap Allah kuasa sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang ini subuh ini Allah kuasa ya menggerakkan kita. Allah kuasa menggiring kita dari rumah menuju ke Masjid Al-Ikhwan. Sekaligus kuasa Allah mengantarkan kita dari rumah ke sini sesuai dengan kehendaknya. Jelas ya? Jadi sifat kodrat sesuai dengan iradat. Allah menciptakan langit sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan bumi sesuai dengan kehendaknya. Apa lagi? Semuanya alam ini berjalan Allah kuasa, dan kuasa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan. Siapa bilang kebetulan, masuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين امين. جماعه السبوع رحمكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله سنتي ساجدا متكن فجيا نشكر كتابك الله عز وجل atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dipertemukan untuk melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah, memasuki sifat yang ketujuh, yakni qudrah. Ya, qudrah atau bahasa kita sering sebut qudrat. Ya, qudrah itu artinya kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kuasa. Nah, dirinya disebut Qadirun, yang maha kuasa. Qudrat kuasa, Qadirun yang maha kuasa. Nanti berpasang-pasangan antara Qudrat dengan Qadirun, iradat dengan Muridun. Nah, ini berpasang-pasangan, nanti akan kita bahas. Nah, sifat Qudrat ini menurut ulama Tubriz atau Tubrizun, kemampuan Allah untuk memunculkan dari tidak ada menjadi ada. Itu sifat kodrat. Dulu kita tidak ada, lalu ada muncul sekarang ini. Itulah sifat kodrat Allah. Ya, sesuatu yang tadinya tidak ada muncul. Nah, berarti ada yang memunculkannya. Itulah dia sifat kodrat. Namanya Tubriz, kemampuan Allah untuk mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, bermula kudrat Allah Subhanahu wa taala yang azaliyah. Jadi kemampuan Allah ini azali. Apa itu azali? Keberadaan sebelum Allah menciptakan sesuatu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan makhluk ini semuanya, dia sudah mempunyai sifat kudrat. Itu dinamakan sifat azaliyah. Kemampuan itu sudah ada sebelum Allah menciptakan makhluk. Jangan pula nanti punya anggapan, terkala makhluk muncul, barulah muncul sifat kudrat Allah. Tidak.
ya, kemampuan itu sudah ada sebelum ada makhluk. Ibarat daripada sifat yang mengadakan atau meniadakan tiap-tiap mungkinul wujud. Yang namanya mungkinul wujud ni, kita inilah, langit, bumi, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya namanya mungkinul wujud, yang keberadaannya boleh ada, boleh tidak, tergantung yang mengadakan. Dipecah lagi, tergantung yang maha kudrah. Jadi tergantung kudrat Allah makhluk ini, maka makhluk dikatakan mungkinul wujud. Dengan kuasa Allah dimunculkanlah, dan dengan kuasa Allah dimusnahkanlah. Nah, sekarang kita ini dulunya tidak ada. Dengan sifat kudrat Allah, Allah kuasa mengadakan kita ini. Dan juga berpasangan lagi, kalau sudah kita ada ini, Allah mampu dan kuasa juga meniadakan kembali. Jadi sesuatu ini tak ada yang kekal, dia tergantung sifat kudrat Allah. Nah, makanya tidak ada sesuatu yang tidak dikuasainya. Al-Quran sering kita dengar dan sering kita baca kalimat yang berulang-ulang, wa huwa ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak ayat macam itu. Coba lihat bunyi kalimatnya. Sebenarnya boleh saja menyebutkan wa huwa qadirun ala kulli syai, boleh. Boleh, tak masalah. Saya bilang, orang nanya, aina aliun? Ali di mana? Saya bilang, Ali fil bait. Ali di dalam rumah. Boleh juga saya katakan fil baiti aliyun. Boleh. Apa bedanya? Nah, kalau orang bertanya di mana Ali, saya jawab Ali fil bait. Ali di dalam rumah. Tapi ingat, dalam rumah itu bukan satu-satunya Ali. Boleh jadi ada orang lain. Nah, itu bahasa Arab tuan. Ya, kalau orang berkata mana Ali, saya katakan Ali fil baiti, Ali dalam rumah. Tapi ingat, kalimat begini bukan hanya Ali di dalam rumah. Tapi kalau saya katakan, orang nanya di mana Ali, saya bilang fil baiti aliyun, di dalam rumah hanya ada Ali. Yang lain tadi. Itu gitu kalimat. Kembali kepada Al-Quran ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa bedanya dengan wa huwa qadirun ala kulli syai'? Kalau kalimat berbunyi wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia Allah terhadap sesuatu qadirun, dikuasai semuanya, tidak ada sesuatu yang tak dikuasai oleh Allah. Tapi kalau saya bilang wa huwa qadirun ala kulli syai, dia kuasa atas segala sesuatu, itu maknanya dia berkuasa, pasti ada sesuatu yang tak dikuasainya. Faham tak ni? Sama dengan Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, boleh juga na'budu iyyaka, boleh, tak salah. Tapi tatkala kita bilang na'budu iyyaka, kepadamu kami menyembah, tapi ingat, kita masih bisa menyembah yang lain. Tapi kalau kalimatnya iyyaka na'budu, dah dibataslah. Kami hanya menyembah engkau ya Allah, tidak mau yang lain. Gitu kalimat itu. Faham tu? Itu tauhid. Sudah faham tauhid begitu lah. Maka kalimat Al-Quran bermula bahwa ala kulli syai'in qadir, dia terhadap sesuatu qadir, dikuasainya, tidak ada sesuatu yang tak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala.
faham ya. Jangan bilang kebetulan, syirik gitu tu. Ya, syirik, masuk syirik sudah. Ini kita mempertegaskan la ilaha illallah, la qadira bihaqqin illallah. Tidak ada sesuatu ya yang dikuasai melainkan hanya Allah saja. Nah, kemudian sifat qudrat ini serta muwafaqat sesuai dengan iradah. Muwafaqat sesuai. Jadi faham nih muwafaqah. Ada masjid muwafaqah. Itu dia. sesuai nama jalan. Nama jalannya apa? Nama jalan apa? Jalan Sepakat. Nama masjidnya Muwafaqah. Kan ada Sepakat tu. Masjid Muwafaqah. Sepakat tu artinya sesuai. Sesuai itu ya muwafaqah dalam bahasa Arab. Ya. Nah, sifat qudrah ini muwafaqah sesuai dengan iradat. Setiap Allah kuasa sesuai dengan kehendaknya. Nah, sekarang ini subuh ini Allah kuasa ya menggerakkan kita. Allah kuasa menggiring kita dari rumah menuju ke Masjid Al-Ikhwan. Sekaligus kuasa Allah mengantarkan kita dari rumah ke sini sesuai dengan kehendaknya. Jelas ya? Jadi sifat kodrat sesuai dengan iradah. Allah menciptakan langit sesuai dengan kehendaknya. Allah menciptakan bumi sesuai dengan kehendaknya. Apa lagi? Semuanya alam ini berjalan Allah kuasa dan kuasa itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kebetulan. Siapa bilang kebetulan masuk dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat dalam tasawuf, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun kecuali dengan izin apa tu izin Allah. Inilah digampit ni kudrat iradat, kuasa kehendak itulah terjadi, dinamakan izin Allah. Jangan bilang kebetulan. Nah, kemudian artinya tidaklah Allah mengadakan sesuatu melainkan apa yang dikehendakinya. Lebih mudah lagi, jamaah tadi bawa motor ke bawa mobil? Kebanyakan bawa motor kan? Ada juga bawa mobil. Ini perumpamaan, jamaah mampu tak bawa motor? Mampu tak? Tak mampu, tak sampai lah. Kalau tak mampu bawa motor tak sampai lah. Bawanya bukan dipikul. Ya, bawanya dengan ilmu. Oh, ada ilmunya ni. Bagaimana cara menghidupkannya, kuncinya. Ya, ilmu lah tu. Ilmu lah. Ada orang tak bisa bawa motor. Ada ilmunya. Nah, kemudian kita punya keinginan tak bawa motor? Ada. Nah, kemudian keinginan diwujudkan dengan kemampuan kita membawanya itu. Nah, kemampuan namanya kodrat, keinginan namanya iradat. Nah, saya tanya jamaah, mungkin tak jamaah mampu bawa motor tapi tak berkehendak membawa motor? Jamaah bawa motor tapi tak berkehendak, mungkin tak? Tak sampailah ke sini. Nah, itu maksudnya kita mampu bawa motor, pasti kita berkehendak. Saya pergi ke pasar, mampu bawa motor? Mampu. Pun juga saya menginginkannya. Apa mungkin kita bawa motor tak ada keinginan? Itu namanya sakit. Ya kan? Bawa motor tapi tak ada keinginan. Sakitlah itu. Dan motor pun tak sampai ke sini.
Itulah dia. Jadi segala sesuatu ini berjalan dengan kudrat Allah. Setiap kudrat Allah sesuai dengan kehendak iradat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita faham kudrat iradat ni, hidup tenang. Ya, hidup tenang, tidak nyalakan orang, tidak nyalakan keadaan. Dia harus bersandar kepada Allah saja. Ya, itu perlu ketenangan hidup. Nah, kalau sudah demikian, lawannya ajizun, yakni lemah. Mustahil Allah lemah. Dia lemah terhadap sesuatu mungkin wujud, maka ini mustahil. Kalau Allah lemah, tak ada alam. Kalau Allah lemah, tak jadi makhluk ini. Nah, makanya kita meyakini setiap melihat alam, langsung kita berkata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada alam ini berjalan kecuali dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sudah ya? Baik. Nah, sekarang memasuki bermula kodrat itu sifat ma'ani. Kemarin kita bahas sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah ada lima. Kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, terakhir wahdaniyah. Ini lima ni sifat salbiyah, menolak yang tidak layak bagi Allah. Nah, sekarang kita masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada tujuh, ya, tujuh. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nanti ada pasangannya, namanya makna ma'nawiyah. Yang mana tu? Qadirun, muridun, apa lagi? Ha? Hayyun. Hayyun ke aliman lo? Ya. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Ya. Ini pasangannya, ada ma'ani, ada makna. Ya, baik. Ini faham betul-betul ini kaedahnya. Nah, sifat ma'ani itu apa kaedahnya? Wahia kullu sifatin mawjudatin, yakni setiap sifat yang ada, yang tujuh tadi itu, qa'imatin bimawjud. Nah, berdiri pada al-mawjud. Mawjud yang kedua maksudnya zat. Jadi sifat Allah yang ada tujuh ini berdiri pada zatnya. Ya, faham berdiri ni. Dia bukan tambahan. Dia memang sudah ada pada zat Allah. Sifat kudrat ni ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Mudahkan contoh begini. Kita ni bukan Allah ya, bukan. Cuma mendekati pemahaman. Ini zat saya ini, ujung rambut sampai ujung kaki. Zat diri saya ini ada rambut, ada apa ni, kulit, ada darah. Tapi ingat, Allah beda dengan kita. Ini mendekati pemahaman. Pada diri saya ini ada sifat sabar. Begitu orang intimidasi, dipitnah dan sebagainya, saya sabar menghadapinya. Atau sebaliknya, saya ini pemarah. Begitu dipitnah, marah saya. Begitu diintimidasi, langsung saya melawan. Nah, saya mau tanya jemaah, sifat sabar, sifat marah yang ada pada saya itu di mana? Di mana? Hah? Berpisah tak dengan diri saya ini? Tidak. Ada sesuatu tambahan? Tidak. Memang dia sudah ada pada diri kita itu. Jadi dia bukan tambahan. Itu dikatakan qa'iman bidzati. Sifat saya ini sudah ada pada diri saya. Untuk mendekati pemahaman. Nah, sekarang sifat kudrat, sifat iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, itu ada pada zat Allah. Yang tujuh sifat ini tak terpisah. Nah, sekarang jemaah apakah pahami? Nah, kita ini berada pada sifat kudrat. Kita ini berada pada sifat kehendak Allah.
berarti sifat Allah dengan kita, maaf, tak berpisah kerana kita dikuasai oleh sifat Allah. Kita datang ke Masjid Al-Ikhwan ini dikuasai sifat kudrat dan iradat Allah. Kemudian pulang ke rumah nanti dikuasai sifat kudrat dan iradat Allah. Pertanyaannya, sifat Allah di mana? Ada pada zat Allah. Kalau begitu jemaah, berarti kita dengan Allah ni jauh ke? Makanya orang beriman, iman yang terbaik kata Nabi SAW. Iman yang terbaik kata Nabi, anta'lama annallah ma'aka haitsu ma kunta. Kau mengetahui, ini iman yang terbaik. Iman yang terbaik yang sempurna, kau mengetahui sesungguhnya Allah bersama engkau di manapun kau berada. Faham? Nah, jadi mau ke mana kita ni? Di masjid sama Allah, balik ke rumah, masuk bawa tempat tidur, nanti masuk dalam kubur, mana bisa pisah? Tak bisa-bisa. Kita tak bisa lepas daripada sifat qudrat dan iradat Allah. Ya, ya. Jadi jangan tanya lagi di mana sifat Allah ada pada kita. Sedangkan kita menerima bekas pengaruh sifat tersebut kerana kita dikuasai dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, wa aujabat lahu hukman, dan wajib baginya suatu hukum. Hukumnya apa? Maknawiyah, ada pasangannya. Ayo, ya, sifat maknawiyah. Ini separuh dulu saya bahasnya ya. Sifat ta'aluk nanti. Oh, sekarang kita bahas tak faham nanti. Terlalu banyak. Ya. Pada sifat ma'ani itu mewajibkan sifat maknawiyah. Aujabat lahu hukman tadi. Nah. Allah kudrat, sifat ma'ani. Pasangannya sifat ma'nawiyah, namanya qadirun. Allah iradah, sifat ma'ani. Pasangannya ma'nawiyah, yaitu muridun. Allah bersifat ilmun, sifat ma'ani. Pasangannya ma'nawiyah, alimun. Allah bersifat hayat, sifat ma'ani. Pasangannya ma'nawiyah, namanya hayyun. Allah bersifat dengan sifat sama, ma'ani. Pasangannya ma'nawiyah, namanya sami'un. Kawan saya ada nama sami'un. Hati-hati, soal ini nama Allah ni, jangan pakai nama sami'un. Ya, berani orang pakai nama. Ya. Kemudian lanjut lagi, Allah bersifat basar, sifat ma'ani. Pasangannya ma'nawiyah, basirun. Terakhir, Allah bersifat kalam, sifat ma'ani. Pasangannya ma'nawiyah, yaitu mutakallimun. Jadi kita bahas qudrat itu sifatnya, sedangkan ma'nawiyahnya qadirun. Nah, pasangan ya, qudrat qadirun, iradat muridun, ilmun alimun. Kemudian bagi hayat hayyun, sama sami'un, basar basirun, kalam mutakallimun. Ini dikatakan berpasangan. Setiap ada makni, ma'ani, maaf, setiap ada makni pasti ada makna, makna dia. Jelas kan? Baik, sekian itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selesai sudah itu dah. Ya, separuh dulu, separuh lagi kita bahas di mengenai ta'aluk. Ya, ta'aluk. Orang-orang dulu faham ni, Pak, istilah ni. Faham dia, dah ta'aluk faham dia. Ma'ani, ma'anawiyah faham. Orang sekarang tak faham. Kadang-kadang capek tak saya beristilah ni, ingatkan lagi. Ni orang-orang dulu faham. Nanti dia. Ta'aluk tu. Orang Banjar apa lagi? Sudah cerita ta'aluk, nanti betul dia ta'aluk tu apa. Nanti ta'aluk kita bahas, saya akan datang.
Untuk Kalimantan ni Pak, yang jago ilmu tauhid tu orang Banjar. Makanya ulama-ulama di Pontianak tu yang datang banyak dari Banjar. Banyak dari Banjarmasin. Sampai ke Malaysia pun tahu dia, orang Banjar jago ilmu tauhid tu. Tahu ilmu tauhid dia faham. Sifat dakwah lah ni. Sifat dakwah. Ya. Cukup ya. Okey, ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu sedikit. Ada asal bapa mis asal berarti bagi bapa. Mana asal asal bapa mesti jadi bagi dalam sih. Jika risiko hati saya bapa ini apa yang dia buat kamu yang baik datang dari Allah. Nah, di sini kalau kita lihat memang ada sifat kudratnya. Mana ada. Tapi kalau kita lihat apa yang menimpa kamu itu yang terbaik dan ini kamu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di mana letak kudrat Allah di sini Pak, karena ini terdekat atas diri kamu sendiri loh. Nah, jadi yang pertanyaan saya, di mana letak sifat kudrat irada Allah di sini? Makasih banyak. Sifat yang menimpa diri dia ni orang kafir, banyak kesulitan dan sebagainya. Lalu dia menuduh kami ni sulit kerana engkau lah Nabi dituduh. Nah, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Ya, Allah bilang surah An-Nisa itu pada salah ayat 87 ni. Ya, maaf 78. Wa in tusibhum hasanatun yaqul hadhihi min indillah. Pandai pula tu. Orang kafir bilang, apabila kata Allah kebaikan yang menimpa mereka, orang kafir itu, dia bilang ini dari Allah, kata dia. Wa itu sibhum sayiatun, apabila mereka ditimpa sayiat, hal-hal yang tak menyenangkan, yaquluhu hadhihi min indik, ini kerana engkau ya Muhammad. Nah, Bapak. Okay. Karena Allah kan mulai tunjukkan kebenaran Islam. Orang banyak masuk Islam, yang masuk Islam hati dia tenang, dia tak luntur lagi iman dia. Yang dia sedikit-sedikit mengalami kesulitan. Nah, dia bilang begitu. Kalau yang baik-baik dari Allah, tapi masalah kesulitan sekarang yang datang, engkau punya ulah ya Muhammad, kata dia. Qul, kata Allah, katakan ya Muhammad kepada orang kafir itu, qul kullu min indillah, katakan semuanya datang dari Allah. Yang susah-susah menimpa engkau itu dari Allah juga. Nah, cuma tadi dikatakan itu karena ulah kau tak ikut Rasulullah, tak ikut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setiap yang jelek-jelek dinisbahkan kepada kita, sekalipun secara takdir datang dari Allah? Kenapa disembah kepada kita? Kalau kita mengikuti Allah dan Rasulnya, tentu yang baik menimpa kita. Kalaupun ada yang jelek, sifatnya ujian, menguji iman. Nah, jadi orang yang berbuat maksiat secara takdir, maaf, itu sudah masuk tertulis dalam kitab Allah. Tapi menyusahkan dia apa sebab? Kena tak ikut Allah dan tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya adabnya, adabnya kalau yang jelek bilangkan dari kita. Kalau yang baik datang dari Allah. Sekalipun secara takdir Pak, itu hakikatnya dari semua dari Allah. Kenapa dia disembahkan kepada kita? Kerana kita tak ikut Allah dan tak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang maksiat tu tanya dia, kau ikut Allah tak? Dah lupa dengan Allah. Maka dia maksiat secara ilmu tauhid takdir. Tapi ingat, dinisbahkan kau tak jadi orang baik kerana kau tak ikut Allah dan tak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tak boleh berkelit dengan takdir lah. Ya, Umar bin Khattab ada orang minum khamar, ditangkap. Ditangkap sama Umar. Umar tu khalifah, presiden. Khalifah, presiden, pemimpin. Orang minum minuman keras. Ditanya sama Umar, kenapa kau minum? Hah? Udah takdir lah. Takdir, kata dia.
Jadi orang yang minum tu berapa kali kena cambuk pak hukum Islam? 40 kali. Kata Umar bilang cambuk dia 80. 80 kan? Kali 2. Kenapa pula? Yang pertama aku cambuk kau 40 kali kena kau maksiat minum khamar. Yang 40 kali yang kedua kena kau bertaklid dengan takdir Allah, kau dusta. Jangan beralasan dengan takdir. Takdir itu harus diyakini setelah terjadi. Itu pun kalau maksiat harus istighfar, tobat kepada Allah. Nah, itu syariat mengatur seperti itu. Ya, mengatur seperti itu. Tapi bagi saya, orang yang maksiat harus kita tegur. Tak boleh kita benci. Karena kita tak tahu, boleh jadi orang yang bermaksiat sekarang akan datang bisa berubah. Bisa berubah. Itulah kuasanya Allah. Ada yang jahat, ada yang baik sebagai pelajaran. Ada orang berubah kena jahat. Nabi Adam pernah buat salah tak? Pernah. Kalau Nabi Adam tak buat salah, kita tak ada di muka bumi ini. Kan kena salah Nabi Adam, Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Surga tak boleh beranak pinak. Mana boleh beranak pinak di surga? Makanya untuk beranak pinak harus di dunia. Dia buat salah keluar. Kalau Nabi Adam tak buat salah, kita tak ada ni bang. Tak belajar kita subuh ni. Ha, jadi takdir itu jahat baik banyak hikmahnya. Ya, hikmahnya banyak sekali. Segitu itu. Itulah kudrat Allah. Makanya dalam tanbih itu kalau kita menakib, semua sayangi orang miskin. Apa sebab? Dia miskin bukan kehendak sendiri. Ha, kata guru kita. Itu adalah kudrat. Ha, ada kaya, ada miskin itu kudrat kehendak Allah. Cuba kalau kaya semua, macam mana bang? Ha? Siapa nak kerja? Ha? Ha, sebaliknya, semuanya miskin. Macam mana? Itulah hidup. Kalau bertauhid kita faham. Nah, perbedaan tadi berpasang-pasangan, itu hikmahnya banyak. Baru ada kehidupan. Kau tak berpasang-pasangan, tak ada kehidupan. Laki-laki semua macam mana? Ha? Semua ada laki-laki dengan perempuan ya. Zaman Nabi Lot ada sodomi. Itu laki-laki perempuan ada. Bagaimana kau semua laki-laki? Gimana kalau perempuan semua? Masya Allah. Jadi hidup berpasang-pasangan itu banyak hikmah. Itu tauhid. Ya, nah, jadi saya mohon maaf nih, kalau kita belajar fikih itu cuma ibadah, tapi kalau belajar tauhid luas pandangan kita, nah, jadi orang yang bijak dalam kehidupan ini. Jahat baik, laki-laki perempuan, besar kecil, sakit sehat, itu hikmahnya banyak. Ya, hikmahnya banyak. Nah, cuma untuk selamat kita pakai syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, supaya kita lurus dalam perjalanan kita. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.